Oke, baik. Di sini nanti, nanti kita akan belajar tentang menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron suatu unsur ya. Di sini ada simbol dari unsur. Kita misalkan X di sini ya. Di sini ada A dan Z. Nah, A ini adalah kemarin adalah nomor. Nah, ini kebalik ya. Oh ya, nggak kebalik ya. Ini adalah A ini adalah nomor massa dan Z ini adalah nomor atom. Nah, untuk menentukan jumlah proton, elektron, dan juga neutron. Nah, di sini adalah yang perlu kamu perhatikan. Itu adalah di sini, kalau dia atom netral, maka jumlah proton itu sama dengan nomor atomnya, P sama dengan Z. Sedangkan kalau untuk netronnya itu adalah atas kurang bawah, A dikurang Z, atau nomor massa dikurang nomor atom, ya. Kemudian untuk jumlah elektron, bagaimana kalau atom netral? Nah, kalau atom netral berarti elektronnya sama dengan nilai dari proton. Gitu ya. Kemudian di sini kalau dia bermuatan positif, maka nilai proton itu sama dengan nomor atomnya. Nah, untuk nilai neutron juga sama, yaitu A dikurang Z atau nomor massa dikurang nomor atom. Nah, untuk menentukan nilai elektron ini adalah, nah, di sini beda. Kalau dia bermuatan positif, maka di sini dikurang, ya. Artinya nilai proton, nah, atau boleh begini ya, nilai proton dikurang dengan muatan. Nah, Q di sini adalah muatannya ya. Jadi muatannya kurang dengan muatannya. Kemudian kalau dia bermuatan negatif, maka nilai proton sama dengan nomor atom. Nah, neutronnya juga sama, A dikurang Z ya, atas kurang bawah gitu ya. Kemudian kalau elektronnya sama dengan P ditambah R. Beda di sini kalau dia bermuatan negatif, maka nilai protonnya dijumlahkan dengan muatan ya. Ingat di sini konsepnya adalah meskipun dia tandanya negatif, di sini tetap tambah ya. Kalau misalkan di sini muatannya adalah 2 min, ya berarti tinggal ditambah saja, itu tambah 2 gitu ya. Kalau di sini muatannya min 3 atau 3 min, ya berarti di sini tambah 3. Jadi min dan plusnya tidak mempengaruhi gitu ya. Nah, next. Oke. Nah, di sini ada contoh soal. Ya, misalkan contoh soalnya adalah tentukan jumlah proton, elektron, dan juga neutron dari atom-atom berikut. Nah, di sini ada karbon. Nomor atomnya ini yang bawah itu nomor atom 6 itu. Di sini atas ada nomor massa ya. Bagaimana cara menentukan nilai proton, elektron, dan juga neutronnya? Nah, caranya adalah seperti ini. Caranya adalah di sini kita harus tahu dulu. Di sini kan muatan unsurnya adalah netral. Karena di sini di atasnya nggak ada muatan ya. Berarti dia netral ya. Kemudian kalau dia atom netral, ingat yang ini ya. Nah, kalau dia atom netral, nilai proton sama dengan nomor atom. Nah, nomor atom kan yang bawah nih yang 6 ya. Berarti nilai protonnya sama dengan 6. Nah, kalau dia atom netral, nilai elektronnya sama dengan nilai proton. Kalau protonnya 6, maka elektronnya juga 6. Gitu kan ya. Kemudian kalau neutronnya bagaimana? Nah, kalau neutronnya berarti atas kurang bawah, nomor massa dikurang nomor atom. Berarti kan 12 nih dikurang 6. Nah, 12 kurang 6 berapa? Nah, ya. Kemudian, nah, kalau yang B nanti kamu bisa ini kan sendiri ya. Nah, yang bermuatan dulu. Misalkan di sini ada Al. Al itu aluminium. Di sini muatannya ada 3+. Nah, kalau muatan 3+, berarti kan dia ionnya positif ya, ion positif. Maka konsepnya adalah nilai proton sama dengan nomor atom. Nah, protonnya berapa? Nomor atomnya kan 13 nih. Berarti nilai proton sama dengan 13. Kemudian kalau elektronnya bagaimana? Kalau elektronnya berarti nomor atom ya dikurang dengan muatan. Ya, kalau bermuatan positif dikurang elektronnya. Berarti 13 dikurang 3 berarti sama dengan 10 gitu ya. Neutronnya sama ya, atas kurang bawah 27 dikurang 23 13 maaf sama dengan berapa? 14 ya. Itu kalau dia bermuatan gitu ya. Ya. Tuh. Oke.